Hello guys, ini dia hari ini aku akan buat unboxing video okay. Ini adalah rail terbaru rail terbaru yang aku beli untuk tahun 2021 ini dia rail terbaru tapi rail ni tak baru lah, rail dah lama tapi tahun ni aku baru beli satu rail. Ini rail yang pertama lah tahun ni aku beli. So, let's check it out, guys. Okay guys, ini adalah barang yang aku dapat daripada aku beli daripada Ocean Star. Kedai tu ada dekat tak silap aku dekat Perlis. Tapi memang trusted seller lah. Aku beli mesin, aku beli dapat mesin semua, and then ni baju ni baju free ni dia bagi. Okay, baju free. So rasa boleh pakai kot ni. Okay, tapi baju ni kita ada tepi tu. Ini tak ada peningan pun dalam video ni. Okay, inilah dia rail yang aku beli, iaitu rail Daiwa BGRR 4000 yang dikuasakan oleh NAM Pairing 621 ratio dia tinggi. So antara sebab aku beli antara sebab aku beli dia ni sebabkan dia LT. LT ni maksud dia light and tough. So barang ni barang kira mesin ni ringan dengan gagah. Gagah. Okay. Lagi satu dia punya sebab aku beli ni sebab dia ringan. 290 gram je. 290 gram. Ini dia punya maximum drag dia 12 kilo guys. 12 kilo. Ini nak tarik apa ni? Haruan tasik selamba ni. 12 kilo. Okey, ini dia punya satu rotation tali yang kita boleh pick up balik 99 cm. Hampir 1 meter lagi 0.1. Oi. 0.01. Nak 1 meter. Ni macam biasalah break dia. Kita kalau pakai 0.20 mm boleh masuk 300. Okey. Ni dalam ni macam biasalah. Kalau korang dapat pun dia punya dalam operating, ni dia punya warranty card. Okey, mesti. Dan inilah dia bentuk. Inilah dia bentuknya guys. Rail ni kalau korang tengok warna merah nampak bit. Dia punya body ni alloy alloy pula. Dia punya body aluminium. Kalau korang boleh tengok okey, aluminium. So kuat ni, kuat dan ringan. Okey, antara salah satu sebab aku beli dia ada ini dia. Kalau korang perasan, jap aku cuba ke atas kan. Okey, Max Seal. Kalau korang nampak Max Seal kalau kat kotak dia pun tak silap aku dah tulis. Ini dia Max Seal. Max Seal ni sesuai untuk orang jenis macam aku. Sebab dia punya kegunaan Max Seal ni dia lebih kepada untuk menjaga kita punya komponen dalam tau. Dia ada lebih kepada, aku tak silap aku, dia macam minyak lah, oil lah. Oil dia ni dia buat kita punya mesin ni anti dust and
waterproof. So air takkan masuk dalam dan habuk pun tak masuk dalam. Itu kelebihan dia lah untuk Max Seal ni. Dan orang macam aku yang jenis memang malah nak membasuh, just gyros je, dah boleh pakai lah, dah boleh simpan lah, gyros dah boleh simpan. Ok, 6 bearing eh, siapa cakap tadi, ni ditulis aluminium body. Ok, ni memang dapat eh, bulat ni. Ini kalau korang tengok, ini kosong gitu je lah, dia punya ni pun. Ni dalam dia. Jadinya beginilah bentuknya. Yang ni biasa azulis ni. Yang lewah ni. Tulibrit ni biasa lah. Okay, inilah dia. Oh, dia punya ni lembut lah, tak bunyi garang lah. Okay. Okay guys, inilah dia Daiwa BGRR 4000 eh. Kenapa aku beli 4000? Aku nak buat nak set up lah satu set untuk fast jig punya. So kemungkinan aku akan padankan dengan road Daiwa juga. Mungkin blue backers kot, tapi dia punya PE mungkin 3-4. Sebab aku dah ada PE 0 main berapa, aku pakai PE kecil. Tapi tu untuk light jig ok lah, untuk fast jig ni takut lah. Sebab aku beli satu set, aku buat satu set juga untuk light jig. Aku beli Refrost kata silap aku. Ni Refrost LT, aku yang main barang LT je. Light and tough guys, ringan dan tahan. Tapi macam tak boleh tahan lah. Sebab kalau tengok aku mungkin tak tahu lah, sebab aku pakai 6 program punya jig. Mungkin dia punya jig tu keluar tu laju tau. Aku punya road tu, aku tak silap aku 0.8 punya PE lah. 0.8 ke 1.2 macam gitu lah. Tengok kalau korang perasan. Dia punya spool ni. Inilah kali pertama pun terjadi kat aku lah. Aku tak pernah jadi benda ni, tapi kali pertama terjadi kat aku, spool habis. Atas ni. So sebabkan aku takut tali rosak ke apa kan. Tapi dah tarik ikan tenggiri. Mesin ni dah tarik ikan tenggiri lah. Hampir 2 ekor. Cik 2 ekor. Okey lah. Newbies. Newbies kubis. Hampir 2 ekor. Dapat tekor je. Tekor lagi putus. Mungkin disebabkan benda ni. Aku pun tak tahulah. Sebab aku baling kan. Kita cast benda tu. Cast jig. Mungkin dia benda punya tali tu dah rosak, kena sempihan tepi ni. So ni aku dah gosok lah. Gosok lebih kurang je, tak nak dia bagi tajam. Ini mungkin aku buat untuk slow jig lah. Yang ini aku nak buat set untuk fast jig. Jadi aku dah ada 2 set, senang. Kalau nak pakai tinggal baling kan. Kita dah siap-siap masuk jeep, dah siap-siap masuk, terus baling dah halnya. Kalau kita dah ada set lah macam tu. Okay guys, inilah bentuk dia. Itulah saja untuk konten saya pada hari ini. Jadi kemungkinan saya akan cuba benda ni. Kemungkinan saya akan cuba benda ni dulu, tengok performance dia macam mana. Tapi dengan rupa bentuk dan gaya yang menawan seperti ini, saya rasa performance dia sangat mantap lah. Yang membezakannya adalah antara rezeki saya je. Okay guys. Jadi, okay ya. Hampir terlupa. Okay, aku beli ni. Harga lah, kalau korang nak tahu harga dia, kat kotak lah harga dia ni lah. Kotak. Nampak ke? Ini harga dia kat kotak lah. Tapi untuk 4000 ni aku dapat harga lebih kurang 490 macam tu lah. Still murah lagi lah. Dan barang branded kot, Daiwa. Okay ni, buat newbies to bees. Okay, alright guys. Jangan lupa like, share and subscribe guys.
subscribe, itu gratis. Subscribe, subscribe. Jumpa lain lagi di video akan datang. Yeah.